Sebetulnya ini kan menjadi bisa menjadi evaluasi ke depan. Ya, artinya kan walaupun ganti pemimpin, Kutai Timur ini kan sudah punya rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan di tahun 2005, berakhir selama 20 tahun ini di 2025. Nah, itu kan rencana jangka panjang itu siapapun pemimpinnya tetap harus mengacu ke rencana jangka panjang itu. Nah, artinya kalau ini nanti di sini ada kekurangan di pemerintahan yang sebelumnya, mungkin ini menjadi masukan ke depan. Misalkan ada konsistensi yang melepas misalkan dari apa yang ditetapkan dalam LPJP ternyata tidak terlaksana dengan baik, itu kan menjadi masukan, bahan masukan untuk ke pemerintahan. Apalagi ini kan periode baru ya, periode awal di pemerintahan Pak Ardiansyah dengan Pak Kanjumno, yang mudah-mudahan menjadi langkah maju, koreksi-koreksi yang dilakukan di DPRD nanti. Oke. Yeah. Thank you. Okay.